Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali ke Amaz 24 bersama saya Nisa K. Mari kita lihat apakah yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Xiaomi telah hadir dengan gambar acah untuk telefon pintar seterusnya daripada mereka, iaitu Redmi 5. Menurut gambar yang hadir, Xiaomi dilihat menjadualkan untuk pelancarannya pada 7 Disember 2017 kelak. Bersama-sama Redmi 5, Xiaomi dijangka untuk turut memperkenalkan satu lagi variasi Redmi pada acara yang sama. Lazada Malaysia kini membuat kejutan dan telah mula menyenaraikan kereta untuk dijual melalui laman e-dagang mereka. Untuk tinjauan ini, Lazada bekerjasama dengan Volkswagen dan memerlukan pengguna membuat bayaran tempahan sebanyak RM5,000 melalui laman e-dagang berkenaan. Waze kini telah mengemaskini aplikasi mereka dan menyertakan sebuah mod baru khusus untuk penunggang motosikal di mana arah perjalanan dan navigasi lebih dioptimasikan untuk kenderaan beroda dua berkenaan. Dalam arena sosial, Instagram kini dilihat sedang menguji sebuah sokongan perkongsian semula regram pada aplikasi mereka, sementara YouTube pula hadir dengan variasi ciri stories mereka tersendiri dinamakan Reel. Amazon kini berkongsi sejumlah perkara baru untuk platform Amazon Web Services dan turut membuat kejutan adalah pengenalan sebuah kamera dengan kecerdasan terbina dinamakan Deep Lens. Dan akhir sekali, U-Mobile kini telah mengumumkan sebuah pelan pasca bayar baru yang menawarkan pelan data tanpa had pada harga langganan RM99 sebulan. Jadi sekian saja rangkuman dunia teknologi untuk tempoh 24 jam yang lalu. Jumpa esok untuk Amaz 24. Saya Nisa K. Yosh.